go, hey, hey. Balikan lagi. Oh, bebas. Vano. Vano Lilipali. Vano Lilipali. Dan itu dia, pemirsa. Sundulan yang dilakukan oleh Peralta masih mengenai mistar gawang. Delivery yang baik ya dari Lilipali. Tidak terkawal sehingga dia punya ruang dan waktu untuk memberikan umpan cukup baik. Dan Mariano Peralta hampir mencetak gol itu dia. Setelah dia melakukan heading cukup baik, bola dari Lilipali dan heading dari Mariano, tapi belum beruntung. Mariano Peralta, set piece taker. Vano Lilipali, tepis saja bola sambil terbang tadi oleh Fitrul Dwi Rustapa. Luar biasa eksekusi dari Vano. Jarak yang cukup jauh, tapi dia bisa mengangkat bola melewati pagar pemain. Itu dia, sedikit di atas pagar pemain dari Bali United. Padahal mereka sudah melompat. Dan sekarang ada lagi pemirsa. Oh, Cristobi dan gol! Bravo! Berikan semangatmu untuk gol dari Cristobi. Endu Waru Gira, gol perdananya di sepak bola Indonesia dari pemain berusia 30 tahun yang berasal dari Burundi. Anda lihat pemirsa, dan itu dia sundulan maut yang diberikan oleh Cristobi. Lagi-lagi Stefano Lilipali yang bisa memberikan asis dari gol yang dicetak oleh Cristobi. Asis kedua dari Lilipali setelah sebelumnya dia memberikan asis kepada Bergwijno. Di pertandingan lawan Semen Padang kali ini dia memberikan asis kepada Cristobi. Main timnas Burundi yang mencetak gol keduanya bagi Borneo FC dengan melakukan heading kali ini. Heading yang baik, placing header dari Cristobi yang mendapatkan peluang pertamanya. Ada sebuah serangan balik pemirsa dari Peralta. Peralta. Oh, sayang sekali pemirsa. Vano bebas, tapi Peralta memilih melakukan eksekusi. Di mana Borneo sekarang ada di sebelah kanan. Anda lihat Leo. Sayang sekali pemirsa, peluang emas dari Leo Gaucho, tapi tendangan masih berada di sebelah kanan dari gawang Fitrul Dwi Rustapa. Bebas sekali. Belum tentu Leo akan mendapatkan peluang seperti ini lagi di pertandingan malam hari ini. Kita lihat mendapatkan bola liar, tidak dikawal sama sekali, tidak mendapatkan tekanan, tapi gagal melakukan finishing. Rahmat tadi, dan sekarang ada Everton. Shooting Everton. Ya, Everton tampaknya ragu-ragu antara shooting atau memberikan bola kepada Privat tadi sebenarnya. Betul sekali. Sebagai striker bisa saja dia shooting, tapi sebetulnya dia coba untuk membagi bola. Namun, arah bola yang dia berikan melenceng. Padahal dia sudah melakukan pekerjaan yang cukup berat. Lewati sampai dua pemain dari Borneo FC, itu dia. Mitsuru Madoka, crossing lagi-lagi. Oh, itu dia peluang didapatkan. Dan sukar dipercaya, pemirsa. Peluang pas didapatkan oleh Bali. Tapi Nadeo Argawinata melakukan blok yang sangat tepat. Peluang terbaik dari Bali United di babak kedua ini melalui pemain pengganti Irfan Jaya yang berada one on one tadi. Di tiang jauh kita lihat bola di flick oleh Brandon. Bola di flick dan bola melewati Elias Dola. Tapi di sana ada Irfan Jaya di tiang jauh. Itu dia, kita lihat tidak terkawal. Dia shooting atau hampir shooting. Tapi ada Nadeo di sana. Kita lihat ada Nadeo blok dari Nadeo. Ya benar, blok dari Nadeo dengan itu. Kaki ya tadi. Betul, bukan pelanggaran karena justru Nadeo memblok bola.
Leo Guntara sekarang. Kembali kepada Bergwijn. Bergwijn sebuah cutback dan Peralta gol! Gol perdana yang didapatkan tentunya pemirsa oleh Peralta. Pemain yang muncul dari lini kedua dan akhirnya memanfaatkan sebuah cutback dari Bergwijn. 26 tahun usia dari pemain Argentina ini dan berhasil mencetak gol sebagai pemain yang tampil sebagai starting line up untuk Borneo FC. Kita lihat ya, ada permainan kombinasi antara Leo Guntara dengan Bergwijn, dan Bergwijn ketika mendapatkan bola, dia berada dalam sudut yang sempit sebetulnya ya, sehingga dia tentu tidak bisa melepaskan shooting. Tapi cukup pintar pemain ini, dia melihat dulu ke tengah, ada siapa di tengah. Dan sepertinya dia punya naluri bahwa akan ada pemain lain atau rekan yang lain yang melakukan pergerakan ke dalam. Sehingga dia menyodorkan bola sedikit ke tengah, agak jauh juga dari kotak kecil. Dan pada saat itulah kita lihat muncul secara tiba-tiba Mariano Peralta untuk melakukan finishing. Lucas Salinas hasil bola dikuasai kali ini pemirsa dengan kesempatan yang dimiliki dan oh, masih belum selesai dan ternyata itu menjadi sebuah serangan terakhir di Stadion Batakan yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam laga terakhir di pekan ketiga BRI Liga 1 musim 2024-2025. Kemenangan 2-0 didapatkan tentunya oleh Borneo FC Samarinda terhadap Bali United. Dan ini membuat Borneo FC menjadi tim yang berhasil meraih poin maksimal 9 poin dari 3 laga yang sudah dimainkan sama dengan PSM Makassar. Dan unik ya, dua-duanya tim ini adalah bermarkas di Stadion Batakan, Balikpapan. Iya, kita lihat ya permainan yang taktis dari Borneo FC yang membuat mereka bisa meraih 3 kemenangan beruntun di awal musim ini ya. Dan juga Nadio yang bisa mencatat clean sheet dan memang tidak banyak peluang yang berbahaya dari Bali United di babak kedua. Kita kembali lagi selepas pesan yang berikut ini.